Jika kerbau Afrika bertarung dengan bison Amerika, menurut Anda, siapa yang akan menang? Baik kerbau Afrika maupun bison Amerika termasuk dalam keluarga Bovidae, yakni keluarga biologis hewan berkuku belah dan hewan pemamah biak. Tinggi kerbau Afrika antara 130 hingga 150 cm. Memiliki kaki yang relatif pendek tapi sangat besar, beratnya antara 425 hingga 870 kg. Bison Amerika adalah mamalia terbesar di Amerika Utara. Tingginya bisa mencapai lebih 180 cm. Beratnya bisa mencapai 1 ton. Dua ciri khas bison adalah punuk bahu dan kepalanya yang besar. Meskipun bison memiliki kepala lebih besar namun memiliki tanduk pendek dan relatif ramping, kerbau Afrika memiliki tanduk yang lebih besar yang menutupi bagian atas kepalanya. Kerbau Afrika kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan karena perilakunya yang agresif dan tidak dapat diprediksi. Meskipun bison lebih berotot, bertubuh besar dan struktur tulang yang lebih kuat, tetapi kerbau memiliki keunggulan mengingat agresivitasnya.